Allah, alhamdulillah segala puji kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang berharga bagi kita semua sehingga kita kembali bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk sama-sama belajar sebentar tentang kita. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada kita keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Assalamualaikum. Semoga senantiasa mencurahkan kepada uswah hasanah kita panutan umat manusia ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya dimudahkan untuk senantiasa istiqomah mengikuti tuntunan beliau hingga akhir hayat kita ada walaupun. Jazakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita Arba'in An-Nawawiyah yang berisi 42 hadis dari pilihan yang alhamdulillah pada pertemuan kali ini sudah masuk hadis yang nomor 3. Hadis yang ketiga. Qala sallallahu ta'ala al-hadis tsalits an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniya al-islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami as-salati wa itai az-zakati wa hajji al-bayti wa sawmi ramadan rawahu al-bukhari wa muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, buniyal Islam ala khams. Islam dibangun di atas 5 pilar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Wa iqamish shalah, kedua mendirikan salat, wa itai zakat, mengeluarkan zakat, wa hajjil bait, berhaji ke Baitullah, wa shaum Ramadan dan berpuasa di Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jazakumullah. Hadis ini secara umum berbicara tentang pilar-pilar keislaman. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Pada hadis pertama, hadis kedua, hadis Umar bin Khattab. Hadis ketiga, putranya Abdullah bin Umar. Kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman kunyah dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini salah satu sahabat Nabi yang termasuk Abadillah. Abadillah itu istilah untuk tempat orang sahabat Nabi yang namanya semuanya Abdullah dan mereka hidup di zaman yang sama dan fatwa-fatwa kembali pada mereka. Artinya empat sahabat yang bernama Abdullah ini mereka dikenal dengan Abadillah. Ya, siapa mereka? Yang pertama Abdullah bin Umar, yang kedua Abdullah bin Abbas, yang ketiga Abdullah bin Amr bin As, yang keempat Abdullah bin Zubair bin Awam. Ini empat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini semuanya bernama Abdullah dan mereka hidup di waktu yang sama dan fatwa-fatwa kembali pada mereka sehingga mereka dikenal Al-Adadiyah. Dan Abdullah bin Umar ini di antara sahabat yang masuk Islam di awal-awal ataupun sebelum hijrah bersama bapaknya, walaupun bukan masuk as-satul awwalun, tapi beliau masuk Islam di usia masih kecil. Beliau mengatakan bahwa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tadi di hadis ini
beliau dengar dari lisan Nabi SAW, tidak melalui perantara yang lainnya. Nabi bersabda, "Buniyal Islamu 'ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Di sini Nabi SAW memberikan gambaran bahwa Islam itu bagaikan sebuah bangunan. Bangunan itu memiliki tiang-tiang atau pilar-pilar yang menjadi fondasi ataupun penegak itu bangunan. Tanpa pilar ini maka bangunan itu akan roboh atau akan tidak seimbang. Dan ini Nabi berikan contoh perpisahan dari bangunan yang bisa kita langsung lihat untuk memahamkan kita tentang bahwa Islam itu bagaikan sebuah bangunan. Ada yang dia bersifat sebagai tiang, ada yang pelengkap penyempurna. Maka hadis ini Nabi menjelaskan tentang ada 5 pilar utama Islam yang harus diperhatikan, dijaga oleh seorang muslim. Dan al-Islam, perlu kita pahami, kata al-Islam itu secara makna umum adalah semua syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itu Islam. Sejak yang Nabi dan Rasul pertama sampai akhir itu Islam terumum. Jadi siapapun yang beriman kepada Allah dan mengikuti Nabi di zamannya, maka dia muslim. Umat Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan seterusnya, semua Nabi itu mereka semuanya muslimun. Orang-orang yang tunduk pada Allah dan mengikuti syariat Nabi yang dibawakan oleh mereka. Itu makna Islam secara umum. Adapun Islam secara khusus, itu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Setelah beliau diutus, maka tidaklah seseorang itu dikatakan muslim kecuali dia mengikuti dan beriman kepada Muhammad SAW. Ini makna Islam secara khusus. Jadi tidak ada lagi namanya orang yang Yahudi muslim juga. Nah, sorry, tidak, mereka kafir. Kenapa kafir? Karena tidak beriman kepada Muhammad SAW. Makanya bersabda, "La yasma'u bi ahadun min ummati min hadhihi ummah Yahudiyyun wa la Nasrani thumma lam yu'minu bima ji'tu bihi kana min ashabin nar." Tidaklah seorang dari umatku ini mendengar tentang aku, baik dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Allah berfirman di surat Al-Baqarah, "Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, Yahud dan Nasara, dan orang musyrikin, semua mereka fi nari jahannam, di api neraka, dan mereka kekal dalam. Jadi makna Islam dalam khusus adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga seseorang jika dan muslim, jika dia beriman kepada risalah Muhammad SAW. Bunyai Islam wala khamsin, syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama adalah pilihan pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita perhatikan dari 5 pilar ini, walaupun semuanya itu adalah pilar-pilar utama, tapi levelnya itu berbeda-beda. Kalau kita gambarkan bahwa sebuah kemah ada 4 tiang kiri kanan dan 1 tiang di tengah penyangga kemah itu, kira-kira bagian tiang yang manakah
jika dipindah, diambil, dihilangkan akan ampuh itu kiamat. Yang bagian mana kira-kira? Ya, tengah. Kalau bagian tengah dihilangkan maka itu kiamat akan roboh. Itulah pilar syahadatan. Ya, kalimat tauhid, syahadat, syahadatan itu pilar tengah. Dan ulama sepakat kalau ini batal maka dia keluar dari Islam, kubur bab Islamnya. Ini ijma ulama. Ketika seorang itu membatalkan syahadatnya, maka sudah roboh bangunan keislamannya, itu ijma ulama. Adapun tiga yang tidak ada itu, tiang-tiang yang kiri kanan itu yang empat sisanya, maka di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, jika seseorang itu tidak meyakini tentang kewajiban empat pilar sisa, sholat, zakat, puasa, haji, jika seorang muslim itu tidak meyakini akan kewajiban empat perkara ini, maka dia pun telah roboh bangun Islam secara telah. Dia kafir. Ini ijma ulama, tidak ada khilaf. Ya, kenapa? Karena dia mengingkari sesuatu yang sudah jelas wajibnya dalam Islam. Kenapa mas sholat mas? Gak wajib. Nah, itu kafir. Kecuali mungkin dia baru masuk Islam, belum mengerti dan itu ada hukumannya. Tapi kalau dia orang hidup di tengah kaum dan keislaman, kalau dia mengingkari itu gak wajib, maka ini dihukumi kafir. Ya, baik sholat, zakat, puasa, haji sama. Selama dia mengingkari kewajibannya, dia kafir. Yang kedua, jika dia itu tidak mengingkari kewajibannya, meyakini sholat fardu wajib, puasa zakat wajib, puasa wajib, puasa Ramadan maksudnya, dan haji wajib, tapi dia tidak mau melaksanakannya, baik karena malas atau karena ya sibuk dengan urusan dunia sehingga dia tidak mampu urusan sholatnya, misalnya, atau dia tidak usah karena belum cinta sama hartanya, tidak usah kan? Dia tidak mau ibadahnya banyak, dia mampu, dia tidak haji itu karena dia malas, capek tidak mau capek dia, maka hukum orang semacam ini kata para ulama ada dua kenapa, ada tidak meninggalkan sholat karena malas, meninggalkan puasa karena malas, zakat karena malas, haji karena atau karena yang selesai karena duniawi. Sebagian ulama mengatakan bahwa dia juga kafir, tapi sebagian kecil ya juga mengatakan kafir, gak sholat karena malas kafir, gak puasa karena malas kafir, gak zakat karena pahit kafir, gak haji karena gak mau capek, karena kalau tidak kalau cinta sama harta gak mau mengeluarkan harta yang penting berjuta juga itu. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa jika dia meninggalkan salah satu rukun yang empat ini, baik sholat, zakat, puasa dan haji, dia meninggalkan bukan karena mengingkari kewajibannya, tapi dia karena malas, karena kesibukan dengan dunianya, misalnya, maka dia dihukumi fasik. Tapi tidak sampai keluar dari Islam. Dia masih muslim. Kalau dia wafat, dia disolatkan, dia dimandikan, dia dikuburkan di kubur kaum muslimin. Hanya saja dia dihukumi fasik. Jadi pendapat jumhur ulama tentang empat pilar sisa: sholat, zakat, puasa dan haji. Saya kembali. Boleh Islam mengatakan fungsi syahadat adalah ilah ilallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pilihan yang pertama, seseorang itu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Taala. Ini syahadatan. Seorang kafir jika dia bersaksi dengan dua kalimat ini maka dia menjadi
memahami dengan baik tentang apa makna, apa hakikat dari kata la ilaha illallah. Jangan sampai kita ulang-ulang kalimat ini tapi kita tidak mengerti apa konsekuensi dari kalimat ini. Maka kita tahu kalimat ini ada dua rukun. Yang pertama penafian, yang kedua penisbatan. Penafian peniadaan, isbat itu penetapan. Artinya apa? La ilaha, kita tiadakan semua sembahan dan ditetapkan illallah kecuali Allah. Artinya apa? La ma'budu bi haqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ilah itu artinya ma'bud, yang ibadah. Sehingga ketika seorang muslim telah meyakini Rabb Allah Ta'ala sebagai sesembahan yang hak, maka tidak boleh bagi dia mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Kenapa? Kita akan mencoreng syahadat, akan mencoreng mengenai la ilaha illallah. Dia mengatakan la ilaha illallah ketika dia pernah pada ahli kubur. La ilaha illallah, dia menjaga pulang ketika dia akan selesai pada makhluk halus jin, bersembah pada dan konsekuensi dari keyakinan kita, persaksian
apa yang beliau khawatirkan, baik perkara yang lalu maupun yang akan datang. Semua yang beliau khawatirkan, maka kita wajib membenarkan. Itu konsekuensi dari iman kita, persaksian kita menghadap Rasulullah. Beliau khawatirkan tentang masalah tentang umat terdahulu. Kita benarkan adanya. Tentang kisah-kisah bagi Israel, kita benarkan. Atau tentang masa depan, tentang tanda-tanda kiamat, tentang hari kiamat, tentang apa yang terjadi setelah kematian, kita sudah pernah lain dan terkhawatirkan di banyak hadisnya. Kita wajib yakininya. Tidak boleh mengatakan kayak enggak mungkin. Para muslim yang ikut Islam dia meyakini, membenarkan setiap apa yang beliau khabarkan. Yang kedua, ta'atuhu fi ma amar, mentaati segala perintahnya. Yang ketiga, ijtinabu ma nahaa 'anhu wa sadda, meninggalkan larangan-larangannya. Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunan yang dijelaskan. Ini empat konsekuensi ketika seorang bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus ingat, jemaah sekalian, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu abdun, rasul. Maka dari beberapa ayat disebutkan wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Muhammadan abduhu wa rasul. Ini dua hal yang penting dalam pahamnya. Abdul artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia. Beliau makan, beliau minum, beliau buang hajat, beliau sakit, beliau terluka, beliau capek, beliau meninggal. Sebagaimana umumnya manusia. Kata abdul ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh kita meyakini pada diri beliau sesuatu yang bukan apa namanya, bukan hak manusia. Dan sampai seorang saking cintanya pada beliau, beliau diangkat menjadi bagaikan Tuhan atau punya sifat Tuhan. Apa misalnya disebutkan bahwa beliau Nabi mengetahui tentang ilmu lawan nafsu, tahu ilmu baik. Berikutnya abdul, Allah berfirman di akhir surat Al-Kahfi, kul innama ana basyarun mithlukum. Wahai Muhammad, katakan kepada manusia, innama ana basyar, saya itu manusia biasa, mithlukum seperti kalian. Bedanya apa? Yuha ilaihi. Tapi apa diwahyukan? Hamba seperti kalian yang diwahyukan. Itu namanya wa rasul. Abduhu wa rasul. Hamba manusia, tapi bukan sebarang manusia. Seorang manusia iya, tapi bukan sebarang manusia. Dia manusia yang diwahyukan rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga harus dimuliakan. Harus dimuliakan, tapi batas apa yang telah Allah tetapkan, tidak boleh berlebihan. Jangan sampai mengangkat dia di atas kerasulan. Dia rasul, dimuliakan, dibenarkan, ditaati perintahnya, diikuti tuntunan hidupnya. Itu batas. Adapun ketika disembah kepada yang kembali yang lain juga, yang itu hak Allah, tidak boleh. Itu hulu berlebihan. Makanya abdu wa rasul itu memberikan seimbangan. Beliau hamba, punya sifat kemanusiaannya, tapi di sisi yang sama beliau seorang rasul yang wajib kita iman. Ini rukun yang pertama ataupun pilihan pertama, persaksian bahwa dia adalah Tuhan yang berhak disembah. Ingat, yang berhak disembah kecuali Allah, karena dalam kaitan banyak Tuhan yang disembah, ya kan? Patung
Tapi yang hak hanya Allah. Dzalika huwal haq wa ma yad'una min duni huwal batil. Yang diseru yang hak itu adalah Allah. Dan yang sedikit yang diseru Allah itu adalah batil. Ini keyakinan seorang Syafi'i dalam. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah. Mendirikan salat, menegakkan salat. Kata iqamah bermakna mendirikan salat dengan memenuhi rukun syarat wajib. Ini paling minimal. Ketika Allah perintahkan, Nabi perintahkan dirikanlah salat, maka harus sesuai dengan syarat yang dipenuhi, rukun salat yang dikerjakan, wajibnya harus dikerjakan. Plus penyempurna itu sunnah-sunnah pun dikerjakan. Itu kesempurnaan. Dan salat lima waktu itulah kepada salat lima waktu. Salat fardu. Ya, ini yang wajib. Dan ini enggak sulit. Sehari cuma lima kali dalam waktu yang terpisah. Walaupun kita lakukan lima kali sehari, pahalanya tercatat 50 kali. Ya, ini kisah ketika Nabi berniat ke langit diwajibkan sholat. Sehingga kita mengatakan hiya khamsun waktu sholat itu 5 kali, tapi pahalanya tetap 50, gak diubah. Rakaatnya dikurangi, tapi pahalanya tetap 50. Dan urusan sholat urusan yang sangat penting untuk jemaah yang sekalian. Jangan sampai di rukun yang kedua. Yang paling penting setelah syahadat. Setelah orang syahadat, orang kalau bilang, maka yang kurang sebenarnya adalah sholat. Kita seorang muslim, alhamdulillah, lahir dalam keluarga Islam, maka jangan sampai kita meremehkan perkara ini. Tapi saya katakan, ada dua pendapat ulama di sini. Orang yang gak sholat karena malam itu kafir. Walaupun jumlah mengatakan tidak, tapi itu bahaya. Ya, bayangkan oleh kita. Kata ulama, dosa tidak sholat itu lebih besar daripada dosa berzina, mencuri, minum khamr, membunuh. Perhatikan apa ya? Dosa gak sholat itu lebih besar daripada berzina, minum khamr, mencuri, membunuh. Ya, berapa sekarang? Tapi kenapa dosanya orang gak sholat itu biasa-biasa? Karena gak tahu lah dahsyatnya sholat itu. Tapi orang kalau mencuri, ada yang maling itu, wow, kampung itu orang ini. Tapi yang kita berikan kepada nyata yang sholat, gak sholat itu ya biasa. Ini kebodohan. Ya. Kenapa sholat itu lebih dahsyat dosa daripada zina yang sesuatu itu? Kata ulama, zina, nuhamur, mencuri, membunuh. Sepakat ulama, dia perbuatan dosa besar, tapi gak kafir. Sepakat ini. Tapi kalau sholat, apa yang sholat? Ulama khilaf. Khilaf ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak. Tapi semua sepakat sholat itu dosa, meninggalkan dosa yang besar. Tapi mereka bilang, apakah kafir atau tidak? Kenapa demikian? Karena ada hadis yang bersabda, al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kita dan mereka orang kafir itu adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia adalah kafir. Itulah hadis begini. Dalam dari sebutkan inna bainar rajuli wasyirki wal kufri tarku sholat. Ini pembatas antara seorang muslim itu dengan kekafiran dan kesyirikan itu adalah meninggalkan sholat. Ini hadis yang sangat gamblang. Ada bahasanya dosa kufur. Walaupun ulama itu memaknai ada yang kufur itu keluar dari Islam, ada yang memaknai kufurnya kufur asghar, kufur kecil, tidak sampai keluar dari Islam yang sekarang hilang dari ulama. Ya, intinya apa? Orang yang dosa itu diperselisihkan keislamannya oleh para ulama. Sehingga itu saya sangat mengerikan. Maka waspada jangan sampai ada di antara keluarga kita atau saudara kita yang meremehkan urusan sholat. Dan sholat itu tidak pernah gugur selama seorang itu
tidak haid ke wanita, akalnya masih sehat. Perhatikan bedanya dengan yang lain. Salat, zakat, puasa, haji. Kalau zakat, kewajibannya bagi siapa? Bagi para orang kaya yang punya harta lebih, yang sudah mencapai kisah. Gak semua orang. Puasa bagi yang mampu berpuasa. Gak mampu, bisa nanti dia. Bisa nanti dia. Yang haji bagi yang mampu juga. Zakat bagi orang kaya. Puasa bagi yang mampu berpuasa. Kalau haji juga mampu. Tapi kalau sholat, ini selama akalnya masih ada dan dia tidak ada haid berwanita, maka dia wajib sholat apapun kondisinya, apapun keadaannya. Gak kuat bangun, sholat sesuai kemampuan. Gak ada istilah sakit, tidur sholat, gak ada. Tetap selama akal masih sehat, maka kewajiban sholat itu tidak pernah gugur siapapun dia. Ya, dan ini kewajiban harian. Kalau zakat, kewajibannya mungkin setahun sekali. Ya, kalau zakatnya, ya, haji seumur hidup sekali, puasa sebulan atau setahun. Tapi sholat saking pentingnya, Allah wajibkan setiap hari makan. Ini hubungan kita dengan Allah SWT. Jangan sampai diputus, bahaya. Ya, maka ini perkara yang sangat penting. Sholat itu harus jadi. Dan saking agungnya urusan sholat ini, Allah fardukan kinani. Tidak cukup menurunkan ayat paling tinggi. Kalau puasa, zakat, haji, Allah sampaikan wahyu ke Jibril, Jibril mewahyukan menyampaikan kepada Muhammad SAW, selesai. Tapi kalau sholat fardu ini enggak, Allah langsung panggil nabi yang mulia untuk menghadap. Misalkan pentingnya sholat. Dan bahkan kalau kita perhatikan di beberapa ayat di Al-Quran, para nabi, para rasul pun sangat perhatian dengan sholat untuk diri dan keluarganya. Di antara contohnya misalnya di surah Al-Imran, Allah mengawalkan doa Nabi Ibrahim. Apa kata beliau? Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati. Wahai Tuhanku, jadilah aku orang yang senantiasa melakukan sholat dan juga keturunanku. Kemudian keturunan itu diberikan kepada Allah berkata wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabar untuk itu. Kadang-kadang ada orang tua ketika mengadakan anak salat, tidak langsung dia cepat-cepat. Maka dari kecil itu Nabi sudah mengajarkan di samping sayangnya. Sejak dini Nabi sudah memberikan arahan. Muru auladakum bis-salati wa hum ibna sab'in. Sini. Perintahkan anak-anak kalian itu untuk salat di usia mereka 7 tahun. Wa ribuhum 'alaihi wa hum abna ashr. Dan pukul mereka. Pukulan yang tidak melukai, tapi yang membuat mereka jerah. Pukullah mereka di usia 10 tahun ketika mereka tidak belum mau sholat. Kita perhatikan, Nabi tidak bersabda nak puasa. Perintahkan anak-anak puasa juga, tapi sholat. Bisa pentingnya sholat. Di usia 7 tahun, anak-anak sudah diarahkan untuk sholat. Itu artinya apa? Dia sudah diajarkan umumnya. Ya, diajarkan umumnya dan tanpa dia, karena nggak mungkin dia sesuatu aja berarti diajarkan. Mereka kira dan dia sudah mengerti. Ya, diajarkan sholat 7 tahun, dia mulai berapa kali? 5 kali. Nah, sholat sudah ada. Nah, sholat sudah ada. Sehari
5 kali. Nah, yuk sholat, nah sholat badan sampai 10 tahun. Berapa lama itu masa yuk nak sholat badan? 3 tahun masanya. 3 tahun itu kali setiap hari itu 5 kali. Berapa ribu kali itu dan nyanyi anak sholat? Baru di usia 10 tahun belum mau sholat baru ada pukulan. Ya sampai udah 10 tahun tahu-tahu pukul nggak sholat, nggak pernah sampai diajarkan, nggak pernah disuruh, tahu-tahu udah sampai pukul udah gede baru nyadar. Itu salah sendiri kenapa dari awal. Makanya kalau pohon itu kalau masih dia masih muda masih kecil mudah dipegang-pegangkan, mudah diarahkan. Tapi kalau udah jadi kalau besar udah kokoh, gimana mau di sama dia sendiri. Masa kecil kenapa? Masa kecil itu yang sekitar lunak arahkan anak kita untuk sholat. Itu berapa? Sholat, sholat 3 tahun insya Allah 10 tahun insya Allah paling muda. Ya, yang itu udah 12 tahun ternyata belum mau sholat. Ini ada indikasi mungkin sejak kecil belum diajak untuk sholat yang hanya sehingga dia tumbuh, berkembang dengan kondisi yang gak tahu sholat. Ini tiba-tiba di usia bertahun sudah semakin susah ya, akhirnya sangat sulit. Makanya dari kecil anak-anak itu Nabi arahkan kita untuk bisa memperhatikan urusan sholat. Jadi lagi bahwa berharap sholat ini berkaya sangat penting, tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita lakukan. Perhatikan sholat kita dan juga keluarga kita. Wa inna zakat mengeluarkan zakat. Ini pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga mengeluarkan zakat. Dan zakat ini adalah kadar tertentu yang wajib dikeluarkan pada harta tertentu untuk orang tertentu. Itu zakat. Ya, harta zakat itu ada zakat mal, zakat harta, emas, perak atau rupiah kalau di zaman kita sekarang. Ada zakat nanti zakat mawashi, zakat hewan ternak, ada sapi, ada unta, ada kambing, ada domba sembelih, itu ada zakatnya. Ada jika sekian jumlahnya maka jatuhnya sekian. Semua dibagi dalam kitab fikih zakat. Jadi kalau kita mungkin saat ini jarang ya kita mungkin zakat ternak. Mungkin kebanyakan kita mungkin ada zakat hartanya, zakat mal, emas, perak atau rupiah. Nah ini kita berpahami bagi kita yang Allah titipkan harta lebih yang mencapai nisab, maka harus paham kapan saya harus membuat zakat. Ya, cara menghitung zakat mal itu nisabnya itu disamakan nisab emas. Ya, emas itu nisabnya 85 gram kalau nggak salah, ya 85 gram. Ya, belum memakan sedikit itu nisab emasnya. Nah, kalau kita ingin tahu apakah harta kita sudah mencapai nisab atau belum, cek harga emas berapa. Ternyata 85 gram itu sekitar mungkin 60 juta misalnya. Berarti uang yang kita punya 60 juta itu sudah mencapai nisab. Artinya sejak harta sudah mencapai nisab, maka sudah mulai dihitung. Nanti tahun depan itu ada kewajiban mengeluarkan 2,5%. Jadi kita berani dari itu. Jangan sampai harta kita banyak, tapi kita nggak pernah menabung zakat. Ini bahaya. Ya, Nabi katakan dalam sebuah hadis, nanti orang-orang yang punya emas, perak, lalu tidak dia keluarkan zakatnya, nanti emas perak itu akan dibuat setrika di mana? Akan disetrika tubuh dan badannya. Ini ancaman luar biasa. Ya maka jangan sampai kita tidak ngerti sampai kita meninggalkan. Maka belajar, belajar dan biar kita tidak terjebak dalam hal-hal yang keliru. Wa haddil bayt. Di sini di sini disebutkan haji sebelum apa namanya puasa, baik puasa atau haji. Ya, di hadis sebelumnya itu yang disebutkan
dan puasa diwajibkan di tahun kedua hijriah, tahun haji diwajibkan di tahun kelapan atau sembilan. Ulama kira-kira ini bahwa ini dalam penyebutan pasal. Artinya puasa itu wajib dalam setahun satu bulan di bulan Ramadan. Juga puasa dan ibadah yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang muslim. Dan hukum puasa, fikih puasa itu bisa dibahas insyaallah di bab fikih puasa. Insyaallah biasanya sebelum Ramadan selalu ada tarawih Ramadan. Itu biasa dikupas tentang fikih Ramadan secara detail. Jadi kita enggak perlu apa namanya jelaskan karena mungkin babnya bukan bab fikih puasa, tapi kita hanya sebatas menjelaskan bahwa ini bagian dari rukun Islam yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim. Yang terakhir haji. Haji ini kewajiban bagi orang yang mampu. Sahur sekali dalam seumur hidup. Dan pendapat yang kuat tentang haji bahwa haji itu wajibnya wajib secara fauri. Fauri itu apa? Kalau sudah mampu maka harus haji. Kalau sudah mampu langsung harus haji. Kalau dia tunda, dia akan berdosa. Akan berdosa. Maka jika ada kemampuan atau bagi kita kesehatan, Allah bagi kita kemudahan untuk berhaji, maka segera berhaji. Ya, kenapa? Karena ini kewajiban. Wa illaha nasi hajjul bait man istata'a ila sabila. Allah wajibkan atas manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi siapa yang memiliki kemampuan. Istita'a itu mencakup segala ada istilahnya kemampuan dalam hal harta, kalau butuh harta atau kemampuan dalam misalnya keamanan di jalan itu mampu. Bisa orang sehat tapi ternyata kondisi jalan atau perjalanan tidak aman, maka itu bisa dikatakan belum mampu. Kenapa? Karena belum mampu berarti karena ada faktor-faktor lain yang menghalangi. Maka berbeda mungkin kalau kondisi normal dia mampu rekreasi apa ekonominya dan dia mampu fisiknya, maka wajib dia untuk berhaji, nggak boleh ditinggalnya. Jadi maksudnya ya, secara umum faedah yang bisa kita petik dari hadis yang tadi, yang pertama bahwa Islam itu memiliki pilar-pilar utama yaitu lima: syahadatain, salat, zakat, puasa dan haji. Dan selain itu mengikuti artinya yang wajib bukan ini saja, ini pilar utamanya, tapi yang itu wajib berwalidain, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, apalagi jihad pada waktunya, banyak hal yang tidak wajib, tapi itu bukan fondasi, bukan pilar utama. Tapi pilar utamanya adalah lima ini yang hendaknya seorang itu perhatikan ya, sampai dia lengah dari praktekan ini. Yang kedua, bahwa di antara pilar-pilar lima tersebut ada pilar yang tidak dihilangkan, maka akan hancur keislamannya, akan roboh bangunan keislamannya. Ada di antara pilar tersebut jika ditinggalkan akan membuat bangunan itu tidak seimbang. Jadi katakan yang jika pilar hilang, syahadat itu hilang, maka itu ambrus itu bangunan Islamnya, dia kafir. Tapi kalau yang penting itu ada pilar, walaupun jumhur ulama mengatakan tidak sampai ambruk bangunan keislamannya, tapi dia mengurangi keislamannya ketika dia tidak menerapkan empat pilar sisanya. Kemudian yang faedah kita perhatikan juga, Nabi SAW membuat satu perumpamaan bunian Islam, pasal bunian dibangun. Nabi menggambarkan sesuatu yang abstrak, ya, sesuatu yang konkret yang kelihatan. Bahwa itu fisik yang kita perhatikan. Agar kita bisa mudah memahami sesuatu Islam itu ada lima fondasi atau lima bidang. Nabi katakan bunian dibangun. Laksana bangunan yang bisa kita perhatikan ada lima tiang. Yang jika tiang ini hilang maka hancurlah bangunan tersebut. Ini salah satu metode pembelajaran. Terkadang ketika seorang itu mengajar anak-anak, mengajar sesuatu yang mungkin gak bisa dilihat, tapi hanya itu hanya sifatnya ilmu.
Tapi dengan diberikan permisalan, dia akan mudah menyerahnya. Oh begitu. Dan Nabi banyak mencontohkan maksudnya tentang permisalan, ya, tentang permisalan untuk mendekatkan ilmu, untuk lebih mudah memahami ilmu. Nah itu bagian dari metode taklim an-nabawi, metode cara Nabi mengajarkan ilmu dengan memberikan permisalan, memberikan contoh untuk menyerupakan sesuatu yang memudahkan untuk dipahami. Pada yang ketiga, bahwa syahadatnya itu fondasi asal yang sisanya itu mengikutinya. Artinya apa? Kalau seseorang itu batal syahadatnya, maka enggak ada gunanya sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Ya, kenapa? Karena syahadat itu fondasi awal, tauhidnya. Ketika tauhidnya rusak, maka tidak ada faedah lagi sisanya. Kalau selesai dia, tauhidnya ampun, kafir, orang kafir, tidak ada manfaat sama sekali apa yang dikerjakan. Walaupun dia sholat 10 kali sehari itu ya, tidak ada faedah. Kenapa? Itu fondasinya tidak ada. Kalau kita ibaratkan itu seperti ember yang tidak ada bawahnya, kita tuangin air, kemana airnya? Dia tumpah, tidak akan nampak, tidak ada fondasinya, tidak ada dasarnya, alatnya tidak ada. Maka syahadatnya batal, maka semua akan ikut batal. Tapi jika syahadatnya masih ada, sisanya itu permasalahan itu masih tadi kira-kira masih ada harapan. Ada yang mengatakan dia tetap muslim walaupun keislamannya itu sangat rawan, tapi dia tidak sampai kepada kafir. Kenapa? Itu mengikuti syahadat. Kemudian yang terakhir yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa Nabi memulai dengan yang penting dan penting. Ini adalah prioritas. Level syahadat itu tertinggi. Kemudian yang kedua, sholat. Maka katakan sholat adalah rukun Islam yang terpenting setelah syahadat. Ini urutannya. Tapi bukan sesuai dengan ahamnya, pentingnya. Baik, saya kira demikian pembahasan secara ringkas tentang syarat hadis yang ketiga tentang lima pilar keislaman. Semoga kita semua bisa yang baik. Barangkali tidak ada yang sampaikan soalnya satu dan dua, dipersilakan. Jika ada, ya, jika ada mengambil pertanyaan. Tidak ada. Jadi kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga kajian hadis ini bisa terus kita ikuti untuk bisa mendapatkan banyak pencerahan ilmu untuk kita semuanya, karena kehidupan kita butuh cahaya ilmu. Agar hidup kita lebih terarah, maka perlu ada bimbingan dengan ilmu agama. Supaya kita semuanya Allah mudahkan untuk sentiasa meningkatkan ilmu kita sampai akhir hayat. Amin. Subhanallah.